Hadirin kami mohon berdiri. Ladies and gentlemen, you are kindly requested to rise. His Excellency the President of the Republic of Indonesia, His Excellency the Vice President and Madam Tri Sutrisno will now arrive to the ceremony arena. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno tiba di tempat upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. The National Anthem Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno, hadirin yang berbahagia, selamat datang di Stadion Utama Senayan Jakarta dalam rangka peresmian pembukaan SEA Games ke-19 tahun 1997 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dengan diawali barisan drum band gabungan Taruna Akabri, kontingen peserta SEA Games ke-19 memasuki lapangan upacara. Hadirin menyusul di belakang barisan drum band gabungan Taruna Akabri yang segera melintas tribun kehormatan adalah dua kelompok pembawa bendera. Kelompok yang pertama adalah 100 orang anggota Korps Wanita Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membawa bendera SEA Games. Kelompok kedua yang segera melintas di tribun kehormatan adalah barisan yang terdiri dari 100 orang prajurit ABRI membawa bendera negara-negara peserta SEA Games ke-19. Followed by 100 personnel of the Indonesian Armed Forces bearing with them flags of the participating countries of the 19th SEA Games. Hadirin, kita beri sambutan yang hangat bagi kontingen pertama yang akan melintasi tribun kehormatan, negara Brunei Darussalam. Ladies and gentlemen, please welcome athletes of Brunei Darussalam. Selamat datang atlet-atlet Brunei Darussalam. Selamat bertanding di Jakarta. Melalui arena SEA Games ke-19 ini, mari kita tingkatkan persaudaraan.
Kontingen kedua yang akan melintasi tribun kehormatan adalah peserta dari negara Kamboja. The second contingents entering the stadium are from Cambodia. Swakum, swakum. Selamat datang atlet-atlet dan para pelatih serta pembina olahraga Kamboja. Hadirin, kini segera melintasi tribun kehormatan. Kontingen Lao. Ladies and gentlemen, we welcome the contingents of the Lao People's Democratic Republic. Kita ucapkan selamat datang kepada para atlet, pelatih, dan pembina olahraga Lao. Yin Di Ton Hap. Hadirin, kita saksikan kini segera melintasi tribun kehormatan, kontingen Malaysia. Ladies and gentlemen, distinguished participants, we welcome now the contingents from Malaysia. Hang Tuah, anak muda bijak lestari, dari tanah Melayu datang mencari kawan. Dengan hati terbuka dan menyusun 10 jari, kami ucapkan selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Berikut ini melintasi tribun kehormatan kontingen Myanmar. And now approaching to the VIP tribune are the contingents from Myanmar. Hadirin, kita ucapkan selamat datang. Jau Zou Pai. Hadirin, dengan ucapan Mabuhay, kita sambut dengan hangat kehadiran kontingen Filipina yang segera melintasi tribun kehormatan. Ladies and gentlemen, please welcome the contingents from the Philippines. Hadirin, setelah kontingen Filipina, ini segera melintasi tribun kehormatan kontingen Singapura. Following is the contingents from Singapore. Kita ucapkan selamat datang kepada kontingen Singapura. Hadirin, kini kita saksikan kontingen Thailand segera melintasi tribun kehormatan. Approaching to the VIP tribune are the contingents from Thailand, the winner of the 18th SEA Games in Chiang Mai. Thailand yang menjadi tuan rumah SEA Games ke-18 Chiang Mai, merebut medali emas terbanyak pada waktu ini. Kita ucapkan selamat datang Thailand, Yin Di Ton Pap. Hadirin, kita beri sambutan yang meriah bagi kontingen Vietnam yang segera melintasi tribun kehormatan. Ladies and gentlemen, please welcome the contingents from Vietnam. Kita ucapkan selamat datang. Chau Meng Chach Ban Chau Mong. Hadirin, kini melintasi tribun kehormatan tuan rumah Indonesia. Ladies and gentlemen, please join me in extending a round of warm applause to the contingents of the host country, Indonesia. Laporan Ketua Umum Panitia Pelaksana SEA Games ke-19 Jakarta tahun 1997, Bapak Wismoyo Aris Munandar. Mereka telah siap untuk melaksanakan pesta olahraga se-Asia Tenggara ke-19 tahun 1997 dengan dilandasi motto Spirit, Unity, and Honor untuk menciptakan prestasi olahraga yang setinggi-tingginya. Pernyataan dan penekanan tombol sirine oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan SEA Games ke-19 tahun 1997, didampingi Ketua Panitia Pelaksana SEA Games ke-19 Jakarta tahun 1997, Bapak Wismoyo Aris Munandar. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya nyatakan Pekan Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ke-19 tahun 1997 secara resmi dibuka. Hadirin, selanjutnya kita saksikan pengibaran bendera SEA Games diiringi lagu One Moment in Time yang dinyanyikan oleh paduan suara anak Indonesia di bawah pimpinan Aida Swenson dengan vokalis Dewi Guna. I'm only one
inviting to cross the heavy terrain of competing in the sports galaxy. Although our cultures are not the same, but we are one big family. To build athletes so strong and prime, ready to challenge one another, to defend each nation's records and time at SEA Games. We Asian together at SEA Games Arena to compete is the game. We present all the sports and the fame. We defend and improve all the records in our names, and the honor of our nations we Kini kita ikuti pengucapan janji atlet dan janji wasit oleh Aprilia mewakili atlet dan Leo Rolex mewakili wasit. Siapapun dan mentaati peraturan permainan dan perlombaan cabang olahraga yang bersangkutan serta peraturan dalam SEA Games 19 tahun 1997 dengan dilandasi oleh jiwa kesatria dan semangat keolahragaan yang murni.
pembacaan janji atlet dan janji wasit telah dilaksanakan. Mari tepat. Tibalah kita pada puncak acara malam hari ini, yaitu Gebyar Nusantara. Acara ini dipimpin oleh Bapak TB Silalahi dengan penata musik Tamam, penata paduan suara Bonar, penata tari Kristiano, Virgin, Novi, Michael, Danny, penata cahaya Maruli, penata suara Doni, penata panggung Oni, penata rias Sari Ayu Marta Tilaar, didukung oleh paduan suara Tribis Suara, penyanyi Johnson, Bornok, dan Yanti, dan 5.000 siswa dari 34 SLTA se-Jakarta. Acara Gebyar Nusantara akan diawali dengan pemasangan perlengkapan lapangan oleh Satuan Batalion Zeni Konstruksi 11 dari TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Zeni Hendi Rosana dengan semboyan berjaya dalam pertempuran dan berguna dalam pembangunan. Fanfare segera dibunyikan oleh SMU 3 sebagai tanda dimulai acara Gebyar Nusantara. Negeri ini adalah karunia Tuhan. Tanah airku yang tiada bandingannya. Ditata rapi dengan arif oleh nenek moyangku. Dipertahankan dengan darah para pahlawan. Warisan ini akan kubina dan pelihara dengan keringat, darah, dan seluruh jiwa raga. Inilah yang terbaik bagiku dan bangsaku untuk sekarang sampai akhir masa. Tarian pertama adalah tarian Selamat Datang oleh SMU 40 dan SMU 92. Kau
dilanjutkan dengan tarian dari daerah Sulawesi Utara oleh SMU YPK Ketapang 1, SMU Kristen 2 BPK Penabur, dan SMKKN 2 yang menggambarkan persaudaraan negara-negara peserta. Adalah tarian dari daerah Maluku oleh SMU 1, SMU 21, dan SMU 36 menggambarkan olahraga tenis meja.
tarian dari daerah Bali oleh SMU 36 yang menggambarkan olahraga gulat. Tarian dari daerah Sulawesi Selatan oleh SMU Santa Teresia, Santa Ursula, dan SMK Negeri 27 menggambarkan olahraga senam ritmik sportif.
dilanjutkan dengan tarian dari daerah Jawa Barat oleh SMK Strada 1, SMIP DKI, SMIP Jaya Wisata 1 dan 2 menggambarkan olahraga bela diri pencak silat.